Nah, ini dia nih. Di depan ujung ada si pesaingnya yang Wuling REV itu. Yang Chery EQ1. Kalau dilihat dari bentuknya sih, ini dia mobil listrik yang mini. Tapi bentuknya tuh masih mirip-mirip mobil normal zaman sekarang gitu loh. Bannya lumayan gede gitu loh, enggak jadi kecil-kecil yang kayak yang pesaing-pesaingnya. Oke lah ini bentukannya ya kalau dilihat ya. Nah, kalau untuk penampakan depannya dia kayak gini nih. Dari depannya sih ya oke lah ya. Tapi tetap lebih keren dari samping sama dari belakangnya ya kalau dilihat si Chery ini. Sampingnya tuh lebih gagah. Cuman ya ada plus minusnya lah ya namanya mobil. Kita mau ngelihat tampak sampingnya nih. Oke sih kalau dilihat ya. Beneran kayak mobil normal gitu loh. Nggak kentara kayak mobil listrik, tingginya cukup. Bannya juga nggak kekecilan. Oke lah. Dibandingin ya. Lalu ini ada Tesla, belum ada plat nomornya cuy. Masih baru banget nih berarti nih. Ya wis lah, aku harus balik lagi. Yuk. I want to take this first.